Hai, jumpa lagi dengan Kakak JM. Punya rambut panjang itu enak, bikin jadi kita jadi kayak princess gitu, lebih panjang, bagus. Cuma kalau pas mau mandi, terus udah gitu lupa, nggak bawa karet dan nggak punya shower cap, terus gimana tuh ya? Gini caranya, rambut dikebelakangkan dulu, buka bajunya. Seperti ini, naikkan. Nah, ini kan ada yang bagian bagian lengannya, nah, bagian belakangnya. Bagian belakang kita ikat gini, kita kedepankan. Lalu bagian lengannya kita ikat seperti ini. Beres deh jadinya. Jadi yang punya rambut panjang bisa tenang mandi, tapi rambutnya tidak basah. Terima kasih.